tidak pakai gelar haji. Untuk apa? Ya. Pendek banget. Baik. Haji yang gelar haji tapi enggak pakai gelar haji. Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Abu Bakar ini kan masyaallah. Haji Umar bin Khattab. Pernah dengar? Haji Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar? Tayyib, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ibadah itu tidak melahirkan gelar. Ibadah tidak melahirkan gelar seperti hanya gelar-gelar dunia. Ibadah itu tidak. Yang paling dikejar dalam ibadah adalah predikat takwa. Karena itu tujuan setiap ibadah itu puncaknya takwa. Salat tujuannya takwa. Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kemudian puasa untuk bertakwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji untuk takwa. Quran surah kedua ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah saat akan haji, bekal terbaik itu takwa. Ini bukan mencari gelarnya. Karena ibadah itu tidak melahirkan gelar. Kalau ibadah melahirkan gelar, Masya Allah, ada Bapak Asep pernah sholat, pernah zakat, pernah umroh, pernah haji. Apa gelarnya? SZUH. Masya Allah. Bapak Asep SH. Bapak sarjana hukum? Bukan, Pak. SH-nya apa? Sholat dan haji. Masya Allah. Ya? Bapak Dodi, misalnya Masya Allah, ZI. Pak, Z-nya apa, Pak? Kuliah di mana? Zakat dan infak. Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Jadi nggak perlu. Nah, kalimat-kalimat haji yang melekat kepada nama, itu asal mulanya adalah ungkapan-ungkapan orang Arab. Hajjan mabruran, wa sa'yan mashkura, wa tijaratan lan tabura. Semoga hajinya menjadi mabrur, sa'inya mendapatkan penerimaan dari Allah, dosanya terampuni, perniagaannya juga tidak sia-sia. Maka ketika orang itu kembali ke tempatnya masing-masing atau setelah haji, maka orang memanggil begini, yal hajj, yal hajj. Ya, maksudnya untuk kalimat pengingat. Kalimat pengingat, ya Pak Haji, antum ini sudah haji, jangan sampai perjuangan dalam haji dilunturkan kembali oleh keburukan-keburukan yang menghilangkan pahala haji. Karena haji itu kalau benar ditunaikan, haji mabrur pahalanya, Masya Allah, tidak ada yang sebanding kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala sebanding kecuali surga. Makanya ketika ada orang selesai haji misal, dia masuk ke imigrasi, sudah marah-marah, mana koper saya ini? Orang Arab akan mengatakan, ya al-hajj, Pak, Bapak itu sudah haji. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang kotor lagi. Karena kalau keluar kalimat yang demikian, kasihan sayang, Pak. Ya capek-capek haji, sudah dapatkan jaminan surga, tiba-tiba mohon maaf, surganya hilang kembali karena kotoran yang keluar dari lisan itu. Di asalnya kalimat-kalimat haji itu kalimat untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah menunaikan ibadah besar, ada surga di hadapan kita, jangan dikotori lagi dengan amalan maksiat. Jadi kalimat pengingat bukan kebanggaan. Jadi kalau saya disebut misalnya saya pergi ke Timur Tengah, yal hajj, itu saya langsung merenung. Yal hajj, haji, 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 ya. Coba silahkan cek. Kalau antum dipanggil haji, 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 biasanya kan untuk meluruskan kan? Silakan cek waktu antum haji. Ya, sedang berdiri misalnya disuruh duduk. Haji, 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 duduk gitu kan? Haji, 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 belok sini, belok sini. Antum mau pindah, haji, 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 jangan ke sana, ke sini, ke sini, ke sini. Itu memberikan isyarat-isyarat kebaikan, bukan ingin mengangkat gelar antum, bukan. Ya, jadi enggak usah terlalu repot juga ketika antum pulang misalnya, kan? Belum dipanggil haji, antum perasaan enggak enak gitu kan? Nah, itu menunjukkan bahwa hajinya ada yang belum maksimal, ya. Pak Asep, lurus saja. Haji Asep, oh iya, Masya Allah. Ya, nah itu yang bermasalah. Ya, jadi kalau antum disebut haji, segera antum istighfar. Coba ingat-ingat, mungkin itu peringatan dari Allah bahwa antum sudah pernah ibadah, mungkin agak banyak kekurangan-kekurangan, atau masih mengerjakan maksiat. Ya, Pak Haji Adi, astagfirullah. Ya, saya memang pernah haji. Jangan-jangan selama ini masih banyak maksiat. Ya, maka istighfarlah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, mohon terima haji saya, ya Allah, mohon terima haji saya itu. Itu yang digunakan.